Mbappe mengirim pesan kepada penggemar PSG setelah Lionel Messi dicemooh. Kylian Mbappe telah mendesak penggemar Paris Saint-Germain untuk mendukung tim setelah mereka mencemooh Lionel Messi dan Neymar selama pertandingan Liga 1 baru-baru ini. Bulan lalu, dua superstar Amerika Selatan dicemooh dengan setiap sentuhan bola oleh fans PSG selama pertemuan Liga melawan Bordeaux. Ejekan itu datang hanya sehari setelah ultras PSG meminta Presiden Nasser Al-Khelaifi untuk mengundurkan diri menyusul penghinaan Eropa terbaru untuk klub mereka. Klub ibu kota Prancis itu tercengang saat mereka tersingkir dari Liga Champions dalam pertandingan babak 16 besar bulan lalu ketika melawan Real Madrid dengan kekalahan di akhir pertandingan. Itu adalah kegagalan lain dalam kompetisi klub utama Eropa untuk PSG yang belum merasakan kesuksesan dalam kompetisi tersebut meskipun mengamankan pengambil alihan besar yang didukung Qatar pada tahun 2011. Ultras PSG telah menyerukan perubahan yang berarti dalam Dewan Direksi klub. Sebulan setelah protes besar mereka pada bentrokan Liga 1, di mana mereka mengecam tentara bayaran yang dibayar lebih di buku mereka dan menyerang dewan. Selama pertandingan melawan Bordeaux, setiap kali Mbappe yang akan meninggalkan klub musim panas ini sebagai agen bebas dengan pembicaraan kontrak terhenti, menyentuh bola ada sorakan dan tepuk tangan dari dukungan PSG. Banyak rekan setimnya yang dicemooh, tetapi Messi dan Neymar dipilih untuk kritik tersebut. Dengan para penggemar menjadi marah pada upaya dan aplikasi selama waktu mereka bersama klub. Ada hubungan yang memburuk antara penggemar klub dengan hierarki di PSG dan banyak pemain bintang klub. Tapi Mbappe yang merupakan salah satu dari sedikit yang mendapat dukungan penuh dari fanbase telah meminta mereka untuk mendukung tim menjelang pertemuan Liga 1 akhir pekan ini melawan Marseille. Messi, Neymar, Mbappe pamerkan keahlian dalam menjebol gawang. Paris Saint-Germain akan menghadapi Olympique de Marseille pada matchday 32 Liga 1. Dan trio penyerang superstar tim pasti siap untuk pertarungan rivalitas. Manajer PSG Mauricio Pochettino mengadakan sesi latihan yang dijadwalkan pada hari Kamis menjelang pertandingan, di mana Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe secara bergantian mencetak gol-gol tajam. Pemimpin Liga PSG menuju ke Marseille's Orange Velodrome pada hari Minggu dengan keunggulan 12 poin dari tuan rumah yang berada di urutan kedua. Yang berarti kemenangan akan membuat klub ibu kota unggul 15 poin dengan hanya tersisa 18 poin untuk dimainkan. Mauricio Pochettino dan beberapa pemainnya telah mengalami masa sulit dari beberapa pendukung Paris dalam beberapa pekan terakhir. Tetapi PSG telah menetapkan semangatnya sejak kalah 3-0 dari AS Monaco di babak 29. Menempatkan 5 gol melewati FC Lorient dan kemudian 6 melewati Clermont Foot 63-1 lalu. MNM manis seperti biasa. Sergio Ramos mendapat awal yang langka sebagai bek tengah melawan Clermont. Pertandingan dengan Mbappe dan Neymar masing-masing mencetak hat-trick dan Messi hat-trick assist. Tapi Marquinhos harus kembali memimpin tim di Marseille. PSG tidak diragukan lagi akan berada dalam kekuatan penuh dalam pertandingan terbesar musim ini. Dengan bobot Le Classico tidak kalah dari pelatih yang sebelumnya bermain dalam 6 iterasi pertandingan ini sebagai bek tengah antara 2001 dan 2003. Mbappe berharap persatuan. Sebuah bagian dari dukungan PSG secara terbuka menunjukkan ketidakpuasan mereka pada eliminasi babak 16 besar Liga Champions Club di tangan Real Madrid bulan lalu. Setelah berada di posisi pemerintah untuk sebagian besar pertandingan, beberapa fans juga mengkritik manajemen PSG terkait perekrutan dan arahan klub di luar lapangan. Setelah hat-tricknya dalam kemenangan 6-1 klub ibu kota atas Clermont, Mbappe memahami rasa frustasi para pendukung tetapi mengungkapkan keinginannya agar mereka bekerja bersama-sama dengan para pemain dalam pertandingan terbesar musim domestik untuk kedua belah pihak. "Kami membutuhkan dukungan mereka. Selalu istimewa bermain melawan Marseille baik untuk kami maupun untuk para penggemar," kata Mbappe yang menambah 20 gol liga selama kemenangan Clermont.
Kami ingin para penggemar bersama kami. Kami memahami bahwa mereka kecewa, itu dapat dimengerti. Jika mereka bersama kami, itu akan indah. Tetapi jika tidak, maka kami akan melakukan pekerjaan kami karena kami dibayar untuk melakukan yang terbaik dan kami senang bermain di jenis permainan ini. Fan VSG telah menunjukkan ketidaksenangan mereka selama 4 pertandingan liga terakhir dengan sejumlah spanduk dipajang dan banyak yang bahkan menolak untuk merayakan salah satu gol tim. Di mana 14 diantaranya telah dicetak di seluruh pertandingan itu. Standar. Dengan 7 pertandingan tersisa hingga akhir musim dan dengan gelar Liga 1 Uber Eats satu-satunya trofi yang tersedia untuk diamankan pasukan Mauricio Pochettino. Mbappe tahu bahwa masih ada harapan pada rekan satu timnya bahwa cara penampilannya selama perebutan gelar akan sangat membantu memperbaiki hubungan yang retak dengan para pendukung. Di PSG kami selalu diharapkan untuk menang. Kami mungkin menang melawan Marseille dan kemudian di Angers untuk secara resmi menjadi juara. Tapi kemudian jika kami kalah di kandang dari Lens setelah itu, orang mungkin akan mengkritik kami lagi. Kami selalu diharapkan untuk menang, tampil dan lakukan yang terbaik dan kami harus terus seperti ini sampai hari terakhir. Peringkat baru Nuno Mendes, salah satu pemain muda termahal di Eropa. Di musim panas saat Paris Saint-Germain mendaratkan Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Arsaf Hakimi, dan Giorginio Wijnaldum, rekrutan terbaik bisa jadi adalah seorang remaja. Nuno Mendes mulai mendapatkan pujian sebagai salah satu pemain muda yang lebih baik di posisinya. Minggu ini CIS Football Observatory menerbitkan studi baru yang memperkirakan nilai pemain yang belum berusia 23 tahun, dan yang melakukan debut di salah satu dari 5 liga utama Eropa, Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, dan Prancis musim ini. Mendes berada di urutan keempat dalam nilai perkiraan dengan hanya Josko Gvardiol, Gavi, dan Dominik Szoboszlai. Pemain berusia 19 tahun itu menurut metrik CIS bernilai 53 juta euro, lebih dari yang harus dibayar PSG. Klub ibu kota akan membayar 40 juta euro, yang merupakan opsi untuk membeli yang melekat pada perjanjian kesepakatan pinjaman dengan Sporting City. Musim ini Mendes telah tampil sebanyak 31 kali dan mencatatkan 2 assist. Di usianya yang masih muda, Mendes akan memegang posisi bek kiri di masa mendatang dan hanya akan menjadi lebih baik karena dia masih remaja.